عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين، عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. مكاسيك بدا مرسي مجلس يرمتي يرمت dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Saya pengerusi nak promote email saya. Hari-hari kita jawab satu dunia kena letih. Okay, daripada student daripada Jepun, student daripada Jerman dan sebagainya, insya-Allah. Kalau saya buat minta maaf awal kalau kadang kata lambat dan sebagainya, reply tu. Okay, kerana beberapa mungkin tak tertengok email ataupun beberapa masalah yang lain. Okay, dan alhamdulillah pada malam ni kita menyambung kuliah kita. Dan sebelum saya nak menyambung, ataupun kita ada beberapa request, special request untuk malam ini terhadap dengan ada beberapa tajuk khas, saya suka cerita kalau rasa boleh untuk minta sedikit ucapan daripada yang berhormat. Sebab saya ada di program Amanat Negara dan juga selalu tengok Facebook dia, program-program di Rembau, duduk pusing kampung pakai kain plekat. Tapi di sini tak mungkin lah nak pakai kain plekat lah. Jadi dengan segala hormatnya, insyaAllah kalau kita boleh kena sedikit ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Zuhair, Ustaz Abu Hafiz, tuan-tuan dan puan yang semata sekalian. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Zuhair dan Ustaz Abu Hafiz. Hari ini saya dapat menumpang sedikit ya, sebab saya ada di UK selama seminggu, datang untuk projek Amanat Negara, dan juga selepas itu ke Southampton dan Manchester. Sebelum itu ke Ireland juga, semata-mata nak jumpa dengan pelajar-pelajar kita lah, terutamanya undergrad. Dan malam ini kebetulan ya, pandangkan saya balik hari Ahad nanti, Saudara Zuhair kata ada kelas tafsir anjuran Club UMNO dan rakan-rakan. Jadi saya kata kalau boleh saya nak singgah lah, nak tengok dan juga menimba ilmu sama dengan saudara-saudari semua. Saya sebenarnya rasa begitu seronok lah, sebab tak sangka kelas ini diadakan tiap-tiap minggu. Ramai yang datang. Ini saya kira ramai lah untuk London ya. Sebab kat London ni dengan pelbagai distraction yang ada, kita masih lagi meluangkan masa untuk datang menimba ilmu satu majlis ataupun satu program yang begitu baik ya. Dan saya ucapkan tahniah kepada penganjur, kepada semua. Saya sedar ya, saya tak nak ambil masa yang panjang sangat. Cuma di UK ni selalunya bila ahli parlimen ataupun menteri datang, dia selalu memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar, terutamanya kepada undergrad dan sebagainya. Tetapi kita seringkali lupa bahawa yang ada di London dan UK ni, masyarakat Malaysia ni dia lebih lebih besar daripada hanya undergraduate student. Dia terdiri daripada postgraduate student, dia expatriate yang dah lama yang pindah ke sini, ataupun yang profesional yang baru saja graduate dan sebagainya. Jadi saya telah maklumkan kepada Saudara Zuhair, kalau boleh kita cuba buat engagement dengan lebih ramai lagi masyarakat Malaysia. Mungkin ada yang tak nak jumpa kita, tak apa, kita faham. Tetapi bagi mereka yang masih lagi nak tahu berita dan juga isu-isu semasa, apa yang berlaku di tanah air, mungkin lain kali kita boleh buat program-program sedemikian rupa ya. Saya pun akan maklumkan kepada bapak-bapak menteri kita, kalau datang ke UK ni jangan hanya tumpu ke London, jumpa undergraduate dan sebagainya, tapi mungkin meluangkan masa ya. Saya rasa masa saya pergi Ireland ya, saya nak ceritakan kepada saudara-saudari semua, masa saya pergi Ireland, ramai pelajar-pelajar kita dan profesional kita di sana yang merungutlah, ada buat komplain sikit kepada saya. Dia kata kalau yang datang ke sini, orang kenamaan datang ke UK,
dia tak akan pergi ke Ireland ya. Jadi saya rasa tempat lain di UK pun sama juga, mungkin Sheffield, Newcastle dan sebagainya. London ni menjadi tumpuan. Ada yang datang untuk kerja, ada yang datang juga untuk cuti dan sebagainya. Jadi menjadi tumpuan. Tetapi balik kepada majlis pada malam ini, saya ucapkan tahniah. Ini kebetulan sebab saya datang, Juhir pun saya ucapkan tahniah kepada beliau kerana dapat anjuran. Saya rasa dia pun jemput saya datang sebab dia nak saya tengok dia punya condition bagaimana, dah sempit dan sebagainya, supaya dapatlah saya bawa balik berita tersebut bahawa majlis ini dapat sambutan luar biasa dan perlu kepada sedikit bantuan, rangsangan, vitamin yang diperlukan ya, untuk keselesaan kita. Jadi tadi ada bincang soal nak pindah ke MSD ataupun ke Holiday Villa, apa yang saya boleh buat untuk membantu supaya kita dapat buat dengan selesa. InsyaAllah saya akan tunaikan apa yang saya sebut pada malam ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Itulah saya punya. Terima kasih kepada Ustaz Zuhair, terima kasih kepada Ustaz, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepada yang hormat Heri Jamaluddin di atas ucapan sebentar tadi. Dan dia menjadi satu wallahualam kebetulan, sebab kita special request untuk saya bincang pada malam ini berkaitan dengan beberapa isu yang dibincangkan pada program Amanat Negara pada minggu lepas, terutama dalam the third session berkaitan dengan religion in Malaysia. Okay, dan mungkin sedikit tentang politik dan sebagainya. Mungkin boleh masuk sekali. Dan saya dapat soalan sebelum saya mula lagi. Ada soalan. Okay. Cuma mungkin untuk fair, kalau ada sesiapa yang sebelum soalan saya jawab, ada nak tuju soalan kepada yang berhormat ke? Okay. Ustaz tanya. Tak apa. Okay. Kalau ada nak tanya mungkin selepas daripada ni ataupun boleh. Sebab InsyaAllah akan ada berkaitan dengan perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan kenegaraan dan pengurusan di dalam negara. Cuma soalan yang sampai pada saya, mungkin saya takut saya terlepas sebab isu malam ini mungkin ramai nak ambil part di dalam perbincangan kita. Soalan dia tanya berkaitan dengan, cuma saya tertarik sebab kita mungkin di kelas tafsir dan ada sikit bahasa Arab. Dia tulis bawah sekali jazakillah kepada saya. Betul ataupun salah? Salah. Jazakallah. Sebab dia muzakkar, iaitu lelaki. Okey, bagus. Tak apa, kita boleh tahu. Dia salah, dia boleh betulkan. Okey, itu antara salah satu benda yang penting untuk kita tahu. Kita salah, kita betulkan. Okey, terutama bahasa. Terutama ketika stesen TV Al-Hijrah, TV Al-Jazira, ketika saya di Qatar pada tahun lepas, dia tanya bagaimana kita belajar bahasa. Saya kata daripada kesilapan, okay, dan kemudian bila dia silap dan kita betulkan. Okay, kita betulkan daripada silap tu. Sebab bercakap ni, bila kita cakap, kita English ke, bahasa Melayu ke, bahasa Arab, cakap depan orang, orang tak faham dengar cakap kita, kita jadi macam malu. Okay, dia ni nak cakap-cakap, betul tak ya? Kalau tak tahu, tak payah cakap. Okay, orang akan cakap begitu. Jadi bila kita salah dan kita tahu salah, akhir sekali kita tak akan ulang. Kisah ini berlaku ketika saya mula belajar bahasa Arab tingkat darjah 2 atau darjah 3. Setelah saya kata khudh haqibati fi faslin ma, ambil buku saya ataupun beg saya di bilik ataupun di kelas sekian-sekian. Saya nak tanya kelas mana? Saya patut tanya aina, di mana? Tapi saya nak tanya di mana saya guna perkataan mata. Maksudnya bila? Dia pun tengok saya pun tengok dia. Lebih itu saya fikir, kenapa dia tak jawab? Sekarang saya dapat jawapan, saya kata bodoh betul ya. Since daripada mula itu sehinggalah hari ini, alhamdulillah, saya tidak pernah salah menggunakan al-ahruf al-istifhamiyah, perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf bertanya. Okay? Ini antara satu benda yang bagus, kesilapan. Okay? Dan soalan dia tanya, apa pandangan ustaz kalau saya memakai kasut yang dibuat daripada kulit babi? Okay, ataupun kulit khinzir. Dia terbeli tergesa-gesa, dia lupa nak check. So macam mana? Saya rasa saya dah jawab pada kuliah yang awal sekali. Pertama sekali.
Pertama, dalam mazhab al-Imam Syafi'i menyatakan sama ada ia apa sahaja namanya datang daripada khinzir, dia wajib disamak. Cuma bila kita duduk di sini dan kita duduk di dalam dunia globalisasi, okay, kita bukan duduk di Malaysia dan hukum fiqh bukan hanya letak di Malaysia sahaja. Jadi kita boleh dengan satu klik untuk dapat semua pandangan. Saya cenderung kepada pandangan mazhab al-Imam Malik atau mazhab Maliki, walaupun saya bermazhab Syafi'i, dan juga pandangan yang diutarakan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pengerusi pada majlis fatwa sedunia yang berpusat di Jeddah, dengan menyatakan bahawa tiada masalah, tidak perlu untuk kita sama ataupun pergi jual balik ataupun pula buang ke dan sebagainya, boleh digunakan. Ini pandangan dia, nak marah telefonlah. Dan ini bahkan ia pandangan dalam mazhab Malik. Kerana apa kita dah bincang dahulu? Sebab ayat Quran dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, Allah kata hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinzir. Diharamkan bagi kamu tiga benda. Hurrimat alaikumul maitah, bangkai, ad-dam, darah, wa lahm, khinzir, dan daging khinzir. Okey. Dan apa yang berlaku dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia menggunakan namanya qiyas aula. Qiyas aula ni maksud dia apa? Yang qiyas yang lebih baik. Kerana apa? Sama ini berlaku di dalam hukum anjing. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata wa idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ahdahunna biturab. Kalau ada anjing jilat perkakas makanan kamu. Nampak Nabi detailkan perkakas makanan bukan secara umum. Inilah kita katakan kehebatan ulama Islam. Dia bukan saja datang, bukan kita pergi kuliah duduk gini menyanda, bukan maksud masalah kita menyanda dah. Kita menyanda dan kemudian kita duduk mengelamun. Tok guru pula baca depan bahasa kita lama. Nanti kita pula memerenung apalah dia kata. Bukan begitu, tetapi detail agama ini. Jadi apabila Imam Syafi'i berdasarkan hadisnya, dia kata kalau dijilat anjing jilat perkakas makanan kita, basuh dari dengan proses apa yang kita namakan sebagai sama. Jadi Al-Imam Syafi'i datang dengan pandangan anjing ini di dalam hadis, khinzir ini dalam mana? Dalam Quran. Hadis dan Quran mana yang lebih aula, mana yang lebih baik? Quran. Jadi sudah tentu di dalam Al-Quran ada pengharaman khinzir, maka ia perlu juga disama. Mazhab Malik membantah pandangan ini. Lihat, debate bukan saja berlaku pada tamadun barat dah, ia berlaku di dalam Islam dahulu. Mazhab Malik datang menulis kitab dan juga membantah pandangan ini. Dengan nilaian akademik dia kata apa? Kalau katakan khinzir perlu disamak kerana ia menggunakan qiyas aula, di dalam hadis ada anjing, dalam Quran ada babi ataupun ada khinzir, jadi ia lebih perlu untuk disamak. Apa yang kata mazhab Malik? Kalau begitu ayat tersebut tak kata khinzir, ayat tersebut kata apa? Bangkai, darah dan juga daging khinzir. Kenapa ambil sahaja satu part daripada ayat tersebut khinzir sahaja? Kenapa you tak letakkan hukum yang sama kepada darah dan juga bangkai? Bermaksud kaedah yang you cuba gunakan dalam qiyas aula ini tidak kukuh. Nampak? Hebat tidak? Kita duduk hanya dengar-dengar kemudian kita buat tak. Kaedah itu dinamakan usul fiqh. Fiqh ini haram ke, wajib ke, apa ke, itu hujung dia. Usul ini adalah proses untuk sampai. Jadi bantahan ini dilakukan ataupun bantahan yang dilakukan oleh mazhab Malik valid. Okay? Dan juga Quran tak kata khinzir secara umum, laham, daging, menunjukkan bahawa ia berkaitan dengan makan. Okay? Jadi ia haram apa-apa benda datang daripada khinzir tersebut untuk dimakan. Digunakan pandangan para ulama, ada sebahagiannya daripada ulama contemporary dan juga ulama yang lama, mereka menyatakan tidak ada masalah. Cuma kita tidaklah, janganlah kita buat fitnah. Fitnah maksudnya pergi kat Malaysia guna kasut babi, kata aku hari ni pakai kasut khinzir. Dah tahu masyarakat kita tak boleh, janganlah cari pasal, kita pakai sudahlah. Okey. Kita tunjuk hantar tak kasut aku di kulit bawah. Ha, jangan mengajar. Okey. Nak tunjuk orang lain tak ada, kita ada. Kalau kita dah terbeli ke atau kita nak yang beli pakai, pulanglah. Tak ada masalah. Okey? Cuma sebab tu kita rasakan di sini semua adalah terbelakang akademik yang kukuh, yang boleh menilai, yang boleh berfikir.
Okey, jadi itu seberikan pandangan tersebut. Okey, jadi kalau katakan rasa yang tak puas hati, saya ada dalil lain, ustaz, bawa mic kat saya. Kita boleh bincang. Kalau saya salah ataupun saya lemah, saya akan tarik balik. Tetapi inilah yang disebutkan oleh para ulama. Okey. Dan seterusnya kita akan melihat kepada, saya sudah jawab soalan. Dan kita berbalik kepada request yang salah seorang daripada jemaah kita tanya berkaitan dengan surah ataupun dalam surah Yunus ayat ke-99. Okey. Dan juga ia berkaitan dengan perbincangan ataupun kenyataan yang dilakukan oleh salah seorang daripada ahli panel yang menolak portal berkaitan dengan isu hudud. Okey, dan juga berkaitan dengan human rights, freedom untuk kita memilih agama dan sebagainya. Saya akan mengulas dan mengupas isu ini daripada sudut kefahaman agama tanpa terikat pada mana-mana parti ataupun pihak. Kerana agama terbebas dan juga luas beyond daripada benda-benda sebegini. Okay. Pertama, dalam surah Yunus ayat ke-99, kalau kita boleh lihat, ayat tersebut jelas mengatakan, bukan maksudnya tidak ada. Pertama, kita memang tidak boleh paksa orang masuk Islam. Paksaan terhadap orang masuk Islam tak valid syahadah dia. Kita ambil apa, pisau ke, ambil musaddas, pistol kita letak pada dia, hang syahadah, dan dia syahadah. Benda itu tidak dikira. Syahadah itu datang daripada hati untuk dia mengucapkan kalimah itu tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Cuma dalam ayat tersebut, Allah sebut dalam ayat yang dia ada dua part. Sebab pada itu, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah engkau hendak memaksa manusia sehinggalah mereka menjadi orang-orang beriman? Dia kena baca dengan dia akan salah faham bila kita baca dengan nada yang salah. Engkau nak apa, kalau kita baca dengan nada begini, engkau nak paksa mereka ataupun adakah engkau nak paksa mereka? Dalam bahasa Arab ia dinamakan sebagai as-su'al inkari. Dia bertanya untuk ingkar. Bermaksud Allah nak kata, kau nak paksa mereka, mereka takkan nak. Sebab hidayah itu milik Allah. So kita paksa orang takkan mampu nak terima dengan paksaan terhadap agama. Ayat lain, la ikraha fid din. Okay, tidak ada paksaan dalam agama. Bermaksud, apabila kita nak suruh orang masuk Islam, kita tak boleh paksa. Tetapi once sudah masuk Islam, ia perkara berbeza. Kita katakan kita jadi salah seorang daripada rakyat dalam di Malaysia. Kita tak boleh melangkaui undang-undang. Kita kena ikut undang-undang. Kita juga tak boleh paksa untuk ikut undang-undang. Itu perkara yang tak masuk akal. Argumen yang tak boleh kita terima. Okey, kita boleh bagi laluan. Dan kita tidak boleh untuk apa, memaksa mana-mana orang masuk Islam. Namun selepas daripada masuk ke dalam Islam, kita kena menurut apa yang telah difardukan kepada kita. Itu perkara asas. Okey, saya rasa ayat ini jelas. Cuma bagaimana kita memahami dan kita membaca ayat ini. Okey. Seterusnya, daripada ayat ini timbul sebagai contoh isu yang terlalu besar, hudud dan sebagainya. Saya nak katakan beberapa nokta, beberapa poin di sini, di mana kita sebagai Muslim tidak patut bagi kita berbeza pandangan terhadap apa yang dinamakan sebagai al-thawabit. Okay? Yang dinamakan sebagai al-thawabit. Yang Islam namakan sebagai al-thawabit, dia datang daripada fi'il thabata. Thabata. Jadi bila namakan sebagai thabit, benda yang thabit, yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Azza wa Jal tanpa mampu diubah oleh sesiapa. Okay? Apabila Quran kata itu, itulah.
apa dia tentang akidah, ayat Quran dan kefahaman yang asas di dalam agama. Kita tak boleh ubah. Hukum hakam mungkin dia mungkin boleh berubah melalui proses zaman. Sebagai contoh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut di mana orang yang beberapa dirham ataupun dinar mencuri kena potong tangan. Okey. Zaman ini mungkin kita boleh katakan pihak kerajaan letakkan, kalau melaksanakan hukum Islam, hukum hudud, letakkan dahulu katakan satu dinar mungkin berapa? RM10, RM15 ataupun RM50 katakan. Itu dulu. Mungkin setelah daripada kita dengan kemajuan negara dan sebagainya dinaikkan menjadi katakan RM5,000, RM10,000. Ada pandangan ulama setelah katakan mengikut mahar kepada perempuan. Kalau ikut mahar kepada perempuan di Selangor murah. RM80. Okey. Jadi itu yang berlaku. Itu yang kita nak berubah. Tetapi apa yang dinamakan sebagai thawabit yang telah tetap sebagai contoh akidah dan sebagainya, akhlak, dia tak mungkin berubah. Okey, ini yang dinamakan thawabit. Dan hudud antara salah satu perkara yang telah wajib kita terima, kita mesti terima. Berbeza, itu perkara pertama. Perkara kedua, nak laksana. Itu perkara berbeza. Tak semestinya orang yang terima, okey, ataupun orang yang tidak laksana, tidak terima. Saya katakan satu fakta. Pada 1970-an, sehingga 1980-an, gerakan Islam bercita-cita untuk mendapatkan pemerintahan. Mereka berteori bagaimana untuk menjadikan, membina negara. Dan antara salah satu daripadanya, daripada perbincangan tersebut adalah hudud. Okey. Dan antara negara yang popular yang pertama naik di bawah pemerintahan Syiah pada revolusi Iran 1979 di bawah pimpinan, saya tahu Mr. Khomeini ke, sebab dia Syiah, kita wallah alam saya berbeza banyak dan juga kita menolak total apa yang berlaku. Kata Khomeini naik dan juga dia melaksanakan hudud dan dia memerintah dengan cara Syiah. Dan tidak ada negara-negara sunni ataupun negara sunnah yang mendapat pemerintahan. Sehinggalah beberapa gerakan Islam mendapat pemerintahan. Antara dia Hamas di Palestin. Ketika ditanya kepada pemimpin Hamas dan juga kerajaan Hamas tentang pelaksanaan hudud, apa kata dia? Kami masih lagi tidak berbincang dan tidak ada perancangan untuk melaksanakan pada waktu ini. Hamas, sebuah pertubuhan Islam mempertahankan Palestin dan juga Baitul Maqdis. Kerana apa? Kerana di sana tidak ada keadaan yang kondusif. Tidak ada keadaan yang kondusif. Quran kata, walaupun Quran kata dalam awal suratun Nur, Quran kata suratun anzalnaha wa faradnaha, surah yang kami telah turunkan dan kami telah fardukan. Kami telah fardukan. Jadi tidak patut bagi mana-mana Muslim ataupun Muslimah untuk menolak hudud, kita terima. Cuma mungkin kita berbeza daripada masa untuk pelaksanaan, cara pelaksanaan. Dan hudud dia bukan pada semua jenis jenayah, tak. Dia hanya jenayah-jenayah yang ditentukan oleh Allah, 7 begitu. Kemudian adanya qisas. Selain daripadanya, ada orang tanya, ada orang kata, kalau macam tu 7 saja, macam mana nak jadi benda yang lain? Siapa kata tak ada? Islam dia terbahagi, hukum Islam dia terbahagi kepada 3. Pertama yang dinamakan sebagai hudud. Okey. Yang kedua dinamakan sebagai qisas. Yang ketiga namanya ta'zir. Okey, hudud yang telah ditetap, dia tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kalau qisas, bunuh lawan bunuh. Kita punya kawan kita main-main pisau, potong telinga dia. Jadi apa yang berlaku, kita kena potong. Telinga kita akan dipotong. Okey, qisas. Ta'zir. Ta'zir ini adalah apa yang tak termasuk dalam ni. Apa yang tak termasuk di dalam benda ni. Cuma adakah kita setelah mendapat pemerintahan, perkara pertama kita membincang pasal benda ini atau bagaimana?
apabila satu gerakan Islam ke mana-mana pemimpin ataupun gerakan pemerintahan Muslim, adakah perkara pertama dia nak bincang, nak pergi kepada hudud ataupun gerakan Islam ataupun hukuman Islam? Kesalahan kita yang besar di dalam negara Islam apabila menggambarkan pemerintahan Islam keseluruhan dia hukuman. Adakah benar? Saya nak cari, saya nak minta kita datangkan mana-mana fakta Nabi jenis orang cari orang buat salah. Ada? Berapa ramai, berapa ribu orang yang telah dipotong tangan ataupun ada orang guna kata chopping hand lah. Kata kalau you buat, habislah tangan, kau kudung. La hawla wa la quwata illa billah. Tak. Kita perlu lebih akademik dan terbuka di dalam perbincangan ini. Okey. Pertama, Islam apabila menyatakan mengenai pemerintahan, perkara pertama adalah berkaitan dengan kebajikan rakyat, tentang bagaimana disebarluaskan kebaikan kepada keseluruhan rakyat. Lihatlah kepada Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz merupakan satu orang yang cukup kaya. Sebelum dia menjadi satu pemerintah ataupun khalifah 2/3 dunia, okay? Dia merupakan governor di Madinah. Kalau orang kata dia pakai itu pakaian yang smart, Islam tak pernah tolak semua ini. Dia nak pakai smart terpulang. Okay, dia pakai pakaian yang hebat. Orang boleh nampak dia ni memang orang yang kaya. Apabila naik menjadi pemerintah khalifah, dialah orang yang paling miskin. Okay. Apa yang berlaku? Dia ini adalah satu orang yang melihat untuk melakukan reform, untuk melakukan perubahan di dalam negara umat Islam ketika itu. Sebab itu dinamakan Umar Abdul Aziz sebagai mujaddid al-awwal fi tarikh al-Islam. Okay. Dinamakan sebagai mujaddid. Mujaddid maksud dia apa? Reformer. Okay. Sebab itu Nabi SAW kata setiap likulli akan dibangkitkan pada setiap zaman itu, setiap kurun itu seorang mujaddid yang akan mengembalikan Islam kepada wajah dia yang asal. Yang pertama siapa? Umar Abdul Aziz. Okay. Jadi apa yang berlaku? Dia ini satu orang yang cita-cita tinggi. Satu hari ada kisah Umar Abdul Aziz datang kepadanya penasihat dia, namanya Rajak bin Haywah. Disuruh Rajak ini pergi belikan dia baju yang baru. Dia belikan satu baju yang harganya 2 dirham. Umar pegang dia punya baju kain tersebut. Umar kata, kain yang cantik, yang bagus, tetapi terlalu mahal. Sehinggalah menangisnya Rajak bin Haywah. Rajak bin Haywah menangis. Dan Umar tanya pada dia, "Ma yubkika ya Rajak? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Dia kata, "Ya Khalifah, dahulu engkau meminta aku beli satu baju harganya 200 dirham. Engkau katakan baju yang cantik tetapi murah." Dia orang kaya. Dia orang yang keluarga yang kaya. Bukan Islam melarang kekayaan. Antara keluarga yang kaya siapa di kalangan ulama mazhab? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, dia ni businessman. Okay. Dan bila dia kata begitu, Rajak menangis. Dan akhir sekali Umar Abdul Aziz menjawab, "Ya Rajak, innali nafsan tawaqa kulluma haqaqtuhu taqat ila ma ba'dah. Taqat ila ibnati ammi Fatimah ibnatu Abdul Malik fatazawwajtuha. Taqat ila al-imarati fawallituha. Taqat ila al-khilafati fanilatuha. Wal an ya Raja, taqat ila al-jannati wa arju an akuna min ahliha." Disebutkan oleh Al-Imam Adh-Dhahabi dalam Siyar A'lamun Nubala. Kata Umar Abdul Aziz, "Ya Raja, aku ni satu orang yang bercita-cita tinggi. Setiap apa yang aku nak capai, aku akan dapati. Aku akan capai benda tersebut.
aku nakkan kahwin dengan sepupu aku, Fatimah binti Abdul Malik. Sepupu Fatimah binti Abdul Malik ni adalah anak kepada khalifah ketika itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Okey, aku dapat kahwin. Taqat ila imarat, aku nak kepada jawatan gubernur sebab dia nak melaksanakan reform. Okey, dia dapat menjadi gubernur. Dan ketika itu dia bercita-cita untuk dapatkan jawatan khalifah untuk memperbaiki urusan umat. Dan dia dapat, kata dia. Wal ana raja. Sekarang aku hendakkan kepada syurga dan aku nak menjadi salah seorang daripada dia. Dan Umar Abdul Aziz ketika dia selepas dia masuk, selepas selesainya pemerintah mengebumikan khalifah, diumumkan di atas mimbar masjid ketika itu bahawa dia telah dipilih menggantikan khalifah. Dia terduduk. Dia terduduk dan dia kata pilihlah orang lain. Dan orang kata nakkan kepada dia. Dan dia naik. Dia balik dan dia ada seorang anak lelaki yang cukup baik. Namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz. Arab ni dia suka apa, Abdul Malik ni kira tok dia juga, Abdul Malik nama. Okey, jadi Arab ni dia suka nama ular. Kita tak ada, dikan carilah nama paling moden bagi pada anak kita. Okey. Tak ada masalah kita nak bagi. Tetapi kita katakan nama anak ataupun Arab ni dia suka ular. Kalau katakan tok dia Abdul Malik, anak dia Abdul Rahman, nanti cucu dia Abdul Malik balik, dia suka Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Ada, tu benda selalu. Okey. Jadi Abdul Malik dia satu orang anak yang cukup baik kepada Abdul Aziz, kepada Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz banyak diberikan nasihat oleh anak dia. Okey, bila orang tanya, ya Abdul Malik, wahai Abdul Malik, mana ayah engkau setelah dilantik menjadi khalifah, kami tak nampak. Kata Abdul Malik, anak dia, ayah aku ketika ibu aku Fatimah masuk ke dalam bilik dia untuk berikan sediakan makanan, dia sentiasa menangis. Dia sentiasa menangis. Kemudian Fatimah isteri dia tanya kepada dia, "Mayub kik, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kita lihat, sebelum kita sampai kepada hukuman hudud untuk kita bincangkan adakah kita ada keadaan begini, ini adalah mukaddimah untuk kita lihat kepada kondusifnya kita. Okey? Kata dia ditanya oleh isterinya, "Mengapa engkau menangis?" Dalam satu perkataan yang cukup untuk kita beri, untuk kita sama-sama hayati perkataan Umar Abdul Aziz. Dia menjawab, "Ya Fatimah, inni taqallattu bi amri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min aswadiha wa ahmariha. Fatafakkartu fil faqir al ja'i wal marid al da'i wal 'ari al majhud والمظلوم المقهول والغريب الأسير والشيخ الكبير وذعيل كثير والمال قليل وأشباه في الأقطار الأرض وأطراف البلاد وعلمت أن ربي سائلي عنهم يوم القيامة فخشيت ألا تثبت لي حجة فبكيت." قلت يا فاطمة إني أبين لكوكا أبرساء عمر عبد العزيز وهي فاطمة, aku telah dikalungkan dengan urusan umat Muhammad ini yang berbagai bangsa. Min aswadiha wa ahmariha. Kalau secara literal kita berkata daripada bangsa yang merah, yang hitam. Maksudnya berbagai bangsa. Maka aku terfikir tentang fakir yang lapar, yang sakit lagi derita, orang yang tidak berpakaian yang susah, orang yang dizalimi lagi dipaksa, tawanan perang yang jauh, orang tua yang uzur, orang yang mempunyai keluarga yang ramai sedangkan hartanya sedikit. Dan seumpama mereka yang berada di segala tempat dan penjuru negara. Aku tahu Tuhanku akan bertanya aku mengenai mereka pada hari kiamat kelak. Aku bimbang alasanku tidak cukup kukuh untuk menjawabnya. Lalu aku menangis. Lihat bagaimana Umar Abdul Aziz. Okay? Bukan pertama kita datang, kita bercakap tentang hukuman. Islam tidak pergi kepada hukuman. Kita pernah bincang tentang perangai Ma'is al-As'ad ataupun peristiwa Ma'is al-Aslami. Okey, Ma'is al-Aslami datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dan dia kata, "Ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni." Aku dah berzina. Aku ni dah berzina, engkau bersihkan aku ya Rasulullah. Apa Rasulullah buat? Rasulullah kata, "Ham zina. Siapa aku panggil sahabat aku sekali rajang kan?" Dah. Bukan itu.
Nabi nak berikan tunjukkan rahmat, Nabi pusing badan, tak nak tengok muka dia. Tak nak nanti Nabi tengok muka dia. Ah, dia pernah cakap mengaku, pernah mengaku satu benda. Nabi pusing, Nabi tak nak tengok, kata Nabi, pergilah kau. Janganlah, dia, janganlah cakap aku, pergilah balik. Janganlah pergi mengaku. Balik taubat. Apa yang berlaku? Dia kata lagi sekali, ya Rasulullah, ini zanaitu, sehinggalah 4 kali. Nabi kata, tengok lihat kita, perangai Nabi. Kalau kita dapat tahu kawan kita salah, kita buka bagi muka depan utusan. Okay? Tapi tak, Nabi tepi, Nabi ubah posisi badan Nabi supaya jangan lihat kepada Ma'is ini. Nabi kata, la'allaka qabbalt, la'allaka lamast, mungkin kau ni raba-raba sahaja, kau ni cium-cium sahaja. Nabi nak tunjukkan kau pergilah. Para sahabat kata, kalau Ma'is balik, Nabi tak angkat kes. Nabi tidak angkat kes. Okay? Dan akhir sekali dia 4 kali mengaku, dan Nabi terpaksa ambil tindakan. Sebab tu kepada orang yang kita nak tuduh ataupun orang datang berzina, sama ada dia ditangkap dengan 4 orang saksi tanpa salah seorang daripadanya berbeza, ataupun dia mengaku dan 4 kali, aku berzina. Dan Nabi ambil tindakan terhadap Ma'is al-Aslam. Lihat bagaimana Islam. Dan juga apabila kita melihat kepada pemikiran Umar Abdul Aziz, dia pergi kepada bagaimana rakyat diberikan tempat kondusif untuk dijadikan, untuk dilaksanakan hukum Islam. Okey, kita lihat kepada perkataan salah seorang daripada ulama, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Umar Abdul Aziz ni dah saleh dan alim, tapi dia panggil para ulama datang pada dia berikan nasihat untuk menyifatkan apakah keadilan dalam pemerintahan. Kalau kita katakan keadilan dalam pemerintahan itu apa, Umar Abdul Aziz tanya kepada salah seorang daripada alim di zaman dia. Dia menyatakan, jadilah engkau bapa kepada yang muda, anak kepada yang tua, saudara kepada yang sebaya, demikian juga kepada wanita. Hukumlah manusia dengan kadar kesalahan dan kemampuan mereka. Jangan engkau pukul disebabkan kemarahanmu, walaupun satu pukulan nanti kamu termasuk dalam kelompok orang yang melampau. Okay? Ini adalah sikap Islam. Saya pelik apabila ada orang datang dan juga cakap, oh, Islam kalau dilaksanakan atau buat benda ini, kita tak perlukan kepada nama cok, oh, ini Islam, itu Islam. Tak, tetapi roh, value yang kita lakukan. Sebab tu saya kata dahulu, saya balik dari last summer, saya daripada talk dengan pelajar-pelajar Malaysia, program di Tanta, dan kemudian saya sampai ke London. Siapa yang berlaku, saya cerit bilik 3 hari. Datang daripada negara Islam ke negara kafir. Sebab apa? Kekotoran dia, Masya Allah. Saya katakan, saya tak boleh, kalau kita duduk di sini, kalau kita pergi park ke ataupun taman mana, kita boleh baring sekali. Sana tempat duduk, tak boleh duduk sekalipun. Dia kencing merata. Dia masak. Lelaki kalau pergi kata drive, duduk, pergi nampak dia pandang ke dinding, dia tengah kencing. Even kadang-kadang nampak dalam train pun dia boleh buat benda tu. Sampai begitu sekali. Kita nampak, kita tak perlukan kepada, oh, ini negara Islam, itu. Tak. Tetapi value. Kita lihat ke sini, banyak apa yang diajarkan oleh Islam dilaksanakan berbanding di negara bukan Islam. Negara yang paling selamat. Negara mana? Finland, Switzerland. Okay, negara bukan Islam, negara paling bersih juga dia. Negara paling demokratik juga dia. Tetapi negara Islam yang, ataupun negara yang paling tak selamat, negara Islam. 9 daripada 10 negara tidak selamat dunia, negara Islam. Okay? Jadi apabila kita nak bawa pada orang faham Islam, bawa value Islam untuk orang faham. Sebab tu bila kita letakkan keadaan begini, bila dilaksanakan hukum, orang tahu lah, dia memang patut. Dia memang patut. Okay? Jadi apabila kita nak berkata tentang jenayah ini, dalam Islam dia ada dua. Dia ada dua jenis jenayah. Yang pertama, jenayah kita ataupun dosa kita membabitkan individu, kita sebagai individu dengan Allah. Sebagai contoh, kita berzina, a'udzubillah, atau kita tinggal salat, kita minum arak, antara kita dengan Allah.
Yang ini kita haram buka ataupun cari. Yang kedua, apabila ia berlaku, yang kedua, dosa yang merosakkan atau mengancam keselamatan manusia secara umum. Rompakan, rogol, curi, memberontak dan sebagainya. Ini boleh kita buka. Tetapi apabila ia sampai kepada kesalahan secara individu, ia haram dibuka. Okey, kata Al-Imam Syaukani, sebab tu kita dulu kita lihat ada satu isu yang dibangkitkan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin berkaitan dengan orang suka tajassus ataupun pecahkan maklumat peribadi seseorang. Ini haram secara total. Tidak ada satu orang ulama yang membenarkan. Kalau kita kata, oh ini berbeza pandangan, ini tak berbeza pandangan. Ini tak berbeza pandangan. Walaupun jabatan agama buat. Okay? Dia boleh telefon, orang boleh telefon dia, dia boleh ada squad khas untuk pergi serbu hotel-hotel. On the way dia nak pergi ke sana, dia dah tengok ada lah maknyah sana, maknyah sini, dia tak tangkap. Daripada mana dia cuba cari apa yang berada di dalam bilik yang telah ditutup, yang dia sendiri tutup. Apa kata Al-Imam Syaukani yang meninggal pada tahun 1250 Hijrah, menulis dalam salah satu daripada buku dia yang masyhur, As-Sayyidul Jarrar. Saya bacakan terjemahannya. Kata Al-Imam Syaukani, aku katakan jika hanya semata-mata sangkaan, maka tidak mencukupi untuk diambil tindakan. Okey? Bahkan mestilah dengan pengetahuan, jika ia tidak termasuk dalam tajassus yang dilarang ataupun yang dibantah berdasarkan dalil Al-Quran. Tidak boleh. Okey? Dan Islam bukan maksud bila kita buat hukum Islam bermaksud semua hak privasi kita akan diintip. Tak. Itu tak benar. Yang suka ngintip-ngintip ni hanya idea dia. Okey? Pergi sana cari, pergi situ cari. Ini tak ada siapa yang ajar dalam agama datangkan, oh ini nak bantah ataupun ini nak halang kemaksiatan. Halang maksiat terbuka. Okey? Orang berpelukan atas pentas ke orang apa sebagainya, itu you cari dulu dalam keadaan terbuka. Kenapa perlu dosa yang dia telah tutup you nak buka? Allah kata man satara musliman, siapa yang tutup aib, man satara musliman, aib muslim, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Hadis yang sahih. Okey, Quran kata apa? Quran kata dalam surat Hujurat, okey, dalam suratul Hujurat ayat yang ke-12, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minal dhan inna ba'dal dhanni ithm wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jauhi daripada sangkaan. Kita duduk dengan orang, perkara otak kita nak bersangka buruk segala benda. Okey? Inilah yang berlaku kadang-kadang. Nasihat saya, kita di kalangan dalam hidup, dalam kehidupan Muslim, kita tengok orang tu buat, ada perancangan baru nak buat, perkara datang kat kita awal apa dia? Oh, dia mesti ada hidden agenda. Kalau perkara itu baik dan memberikan manfaat, terima. Okey? Dan Allah kata inna ba'dadh-dhanni ithm, dan sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kamu mengintip. Okey, berbezalah kata mengintip, tak bolehlah kita spy kalau ada berkaitan keselamatan lain. Ini kalau kita cari dosa yang telah ditutup, dosa peribadi. Allah kata wala tajassasu, jangan engkau mengintip, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Dan saya ingin beritahu satu fakta juga yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang masih lagi hidup. Okey, sebab tu saya kata dulu ke la ke, tak ada siapa yang benarkan. Dalam laman web dia, boleh buka dalam qaradawi.net. Okey, boleh cari dalam qaradawi.net, dia ada dalam bahasa Arab, dia ada juga dalam bahasa Inggeris, in English. Dia kata, aku ingin agar diberikan perhatian tentang perkara yang penting mengenai hudud. Okey, mengenai hudud. Bahawa Islam tidak terkejar-kejar mencari bukti, tidak mengintai untuk melaksanakan hukum ke atas pelaku kesalahan. Okey, tidak mencipta alat untuk mencari rahsia pelaku maksiat atau memasang kamera tersembunyi mengambil gambar ketika mereka melakukan jenayah.
tidak pula menguatkuasakan polis pencari jenayah atau perisik untuk mengintip mereka yang menyanggahi syarak sehingga dianggap yang terbabit. Bahkan kita dapati panduan Islam dalam hal ini tegas setegas-tegasnya. Okay, dan memelihara kehormatan peribadi manusia, pengharaman pengintipan, tajasus dan mencari keaiban manusia tidak boleh dilakukan individu ataupun kerajaan. Nampak? Ini adalah asas di dalam Islam. Ini apa yang telah ditekankan di dalam Islam. Apabila dinamakan kerajaan Islam, apabila dinamakan sebagai pelaksanaan Islam, dia tak akan ganggu hak peribadi kita, privacy kita. Okey? Dan juga satu kisah yang masyhur. Okay, sebab tu bila orang kata oh Islam ni tak lagi akan buka lah kita tak ada hidup kehidupan peribadi. Ini semua anggapan kelompok yang tidak cerdik. Dalam program yang kita katakan pada kuliah pada ataupun program pada minggu lepas berkaitan ada salah seorang panelis berkata tentang Islam apabila laksanakan hukum Islam bahawa orang akan dipotong tangan, dipotong kaki dan sebagainya dan juga ini adalah melanggari freedom. Saya nak katakan satu benda, kalau awak bukan penjenayah, awak tak perlu takut. Tidak ada satu orang yang bersetuju. Kita tengok lah kalau dalam, kata tengok dalam YouTube, ada orang tu ragut. Okay? Dapat tangkap. Apa yang dilakukan, dipukul sampai patah tangan dan kaki dia. Dia hidupkan apa, motor, dia ambil kaki, dia letakkan exhaust. You. Allah, dia buat. Saya nak kata, kalau hukuman Islam, dia buat begitulah. Tak. Dia memerlukan proses yang banyak. Habis tu kalau katakan, contoh dia bawa, kalau katakan ada lelaki, ada suatu orang Islam dan bukan Islam. Jadi macam mana laksanakan hudud? Ini kesilapan beberapa pihak yang begitu nak katakan laksana hudud tanpa melihat kepada keluasan Islam. Hudud kalau kita nak laksanakan, ia laksanakan kepada keseluruhan, bukan kepada Islam saja. Ia akan membawa kepada nilai yang tidak adil kepada Islam. Habis itu kalau yang bukan Islam buat, yang Islam buat kena ni, yang tak Islam pula akan lepaslah. Tak, hudud dilaksanakan kepada keseluruhan. Zaman Nabi tak berlaku, oh you Yahudi, oh kami tak buat, Islam saja. Tak, kepada semua. Dan hukuman Islam adalah hukuman yang bukan, yang bukan prosesnya mudah dah. Contoh, apabila orang itu, kita nampak satu orang berzina. Okay? Apabila kita nampak satu orang berzina dan kemudian kena datangkan berapa saksi? 4 saksi. Dan apabila datang 4-4 saksi, perkataan dia tidak boleh berbeza satu pun. Kata 3 kata, berikan kenyataan, statement, sama. Tak beza, koma ke, baris ke dan sebagainya, semua sama. Keempat sedikit berbeza. Keempat-empat ini tidak diberikan, tidak dijadikan sebagai saksi yang valid untuk diambil, untuk dijatuhkan hukuman kepada orang yang dituduh berzina. Nampak? Apa yang berlaku bukan sahaja ditolak, dipukul di belakangnya 80 kali sebatan. You nak tuduh orang, nak calar maruah orang, nanti dulu. Betul ada, 4. Sama semua. Kalau tak, 80 kali yang kena, dia yang lepas. Sebab tu Islam mementingkan jaga aib. Jaga aib bukan cari salah. Nampak tak susah nak katakan tu? Apabila nak potong tangan, kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi kata apa? La taqta'ul aidi fil ghazu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Dhahabi, La taqta'ul aidi fil safar. Tidak boleh dipotong tangan ketika dalam peperangan. Tidak boleh dipotong tangan ketika safar. Mungkin kerana condition yang tidak yang menyebabkan dia terpaksa mencuri ataupun keadaan yang kita tak mampu nak determine bahawa dia adalah dalam masalah ke lapar ke dan sebagainya. Bermaksud Islam tentukan. Kalau civil, you mencuri sama ada you lapar sekalipun, you kena. Tetapi Islam tak. Saya nak tanya, yang mana lebih adil? Sebelum untuk sampai pada benda itu, apa yang dikatakan oleh Umar Abdul Aziz perlu kita penuhi.
pihak kerajaan yang memerintah perlu memastikan keadaan tersebut. Bukan saja kita bercita-cita untuk melaksanakan hudud. Alhamdulillah kita menyokong apa yang disebutkan oleh Tan Sri Mahyudin, bahawa kita bercita-cita tapi tidak ada, tak sampai masanya lagi. Ini adalah satu ruang yang baik ataupun kenyataan yang baik. Cuma kita juga dalam waktu yang sama perlu berusaha untuk mencapai keadaan tersebut. Okay? Keadaan tersebut. Tetapi mulut-mulut Muslim yang tidak cermat, kata, oh tidak ada langsung, oh dia akan menyebabkan rakyat begitu dan begini, ini satu kenyataan yang cukup boleh saya katakan bodoh. Sebab anda tidak, kita apa, nu'ani bil masyakil kathira, kita ada masalah yang banyak berkaitan dengan crime, dan tidak ada satu pun hukuman ataupun enactment yang boleh menyelesaikan. Sesama Muslim tak pernah datang untuk kehadapan dan bercakap hukum Islam macam mana, dan kita pun tidak terdetik untuk buat. Sedangkan ini apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Namun apabila naik, apabila orang tu buat salah, bagaimanakah tindakan kita? Adakah kita nak cari salah orang dan kemudian terus bawa kepada pemerintah, bawa kepada hakim, bawa kepada qadi yang ambil tindakan? Saya ingin bawakan satu keadaan di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada baginda seorang pencuri yang memang telah sabit dia memang mencuri dan boleh dikenakan tindakan potong tangan. Okey, bukan kerana dia lapar ke, bukan kerana dia susah ke, tak, dia memang tabiat dia mencuri. Dibawa kepada Nabi dan Nabi nak, dan sebelum Nabi potong, kata sahabat, faka'annama asfa ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-ramad. Kami nampak di wajah Nabi ni rasa duka cita bila datangnya orang yang hendak dipotong tangan tu tadi. Kemudian para sahabat tanya kepada Nabi, ka'annaka karihta hadha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis yang sahih, di mana para sahabat tanya pada Nabi, engkau ni nampak macam tak suka aja Rasulullah. Kami datang ni laksanakan hukum Allah. Kalau kita rasa orang yang buat ni lah, kalau kita rasa bila lagi nak potong tangan orang, bila lagi nak potong tangan orang. Okay? Kita suka cari benda tersebut. Sedangkan Nabi, tengok, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada dia, Nabi berubah muka tak suka. Sahabat tanya, ka'annaka karihta hadha, macam kau tak suka je Rasulullah. Apa Nabi kata, wa ma li la akrah, siapa aku yang nak suka benda-benda macam ni, bahkan aku tak suka. Antum a'wanu syaitani ala akhikum, Nabi kata, kamu ni pembantu syaitan terhadap nak kenakan sahabat kamu, saudara kamu. Nabi kata, okay, kamu membantu syaitan nak kenakan saudara kamu. Lihat bagaimana ruh Islam. Ruh Islam. Okey. Kenapa Nabi kata, innahu la yanbaghi liwali an yarfa'a ilayhi had illa aqama. Nabi kata, tidak ada pilihan bagi pemerintah sekiranya dibawa kepada dia hukuman hudud ataupun jenayah hudud, melainkan dia mesti melaksanakannya. Okey, dan Nabi membacakan satu ayat daripada surah An-Nur ayat 22. Dari surah An-Nur ayat ke-22 Allah kata, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tak nak ke kamu, hendaklah kamu memaafkan dan lupakan kesalahan. Tidakkah kamu suka Allah mengampunkan dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat, kalaulah Islam ini berhajatkan kepada cari salah orang, ini bukan tindakan Nabi. Tetapi tindakan Nabi berbeza daripada apa yang kita gambarkan. Di Saudi, fi mamlakatil Arabiyyah as-Saudiyyah, okey, di Arab Saudi. Dan benda ini perlu dilaksanakan di hadapan khalayak ramai. Okey. Apa yang berlaku apabila depan orang dilaksanakan hukum ini memberikan rasa takut. Setelah proses yang panjang, okey, bukan mudah-mudah dapat hang apa, kena tangkap, tak apa, potong lagi. Tak.
Dan juga apabila kita melihat kepada apakah benda ini memberikan manfaat besar kepada Muslim ataupun kepada bukan Islam. Contoh, berlaku banyak contoh, pelaksanaan hukum hudud. Antaranya di Pakistan. Okay? Di Pakistan. Dalam keadaan jenayah yang bukan turun. Tak. Pakistan antara kadar jenayah rate crime yang cukup tinggi di dunia. Kita lihat apakah keadaan kondusif itu memberikan keadaan di mana manusia takut ataupun mengambil iktibar daripada perkara tersebut. Sehingga kan berlaku di Nigeria. Satu budak itu curi basikal miskin sehingga nak dilaksanakan kepada dia potong tangan. Dan beberapa negara yang lain sehingga contoh di Iran, seorang perempuan, okay, seorang perempuan yang nak laksanakan tekanan antarabangsa dan dia tak jadi nak sebat pada perempuan tersebut. Okay. Apa yang berlaku, kita perlu lihat kadangkala di kalangan negara Islam yang amat Islam tidak melaksanakan diskriminasi laki perempuan, tak, sama semua kena. Okay. Tetapi oleh kerana di sana adanya beberapa unsur yang tidak adil, okay, menyebabkan wajah Islam dicanar oleh kelompok ini. Okay. Dan kita katakan proses Islam terlampau adil. Pertama, ia perlu melalui proses yang cukup ketat sehingga kan di dalam hukum zina, dalam zina Dr. Yusuf Al-Qaradawi berpandangan rakaman video tidak boleh dijadikan bukti. Kita nak kenalkan orang ke? Ataupun kita tiba-tiba dia rakam dan sebagainya, dapat pada kita nak bawa ke mahkamah, ia tidak boleh jadikan bukti. Sebab ia bukan untuk memudahkan orang kena, untuk memudahkan mengaibkan orang, tak. Tetapi apa berlaku untuk susahkan aib orang dibuka dan memudahkan dia taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Jadi salah faham ini, saya katakan kita mana-mana sekalipun untuk perempuan ke untuk lelaki yang nak lelaki mungkin tidak lah, perempuan nak perjuangkan mungkin hak-hak dia. Okay, kata perempuan saja kena lah. Banyak benda ini yang cuba untuk ditunjulkan bahawa Islam tidak adil dalam isu faraid, dalam isu isu perkahwinan dan sebagainya. Saya katakan ini adalah masalah pengurusan agama, bukan masalah agama. Pengurusan agama, jangan salahkan agama. Dan kita antara kelompok yang menentang pengurusan yang ketinggalan zaman ini. Sebagai contoh, perempuan yang ditalak ataupun bercerai, berapa lama kes dia tergantung di mahkamah syariah? 5 tahun. Kebanyakannya, Allah Allah, kalau ada lawyer, ada kat 4 ke 5 tahun. Bercerai muda, kata umur tak sampai 30. Manusia Allah berikan sexual desire. Sampai tahap dia nak melunaskan nafsu dia. Nak suruh kahwin, mahkamah tak sebut-sebut lagi. Kemudian dia berzina, kita nak ambil tindakan. Masuk akal tak? Ini adalah satu keadaan yang bukan Islam. Yang bukan diajar oleh Islam. Ini pengurusan kita. Panggil 2-3 kali tak mau, letak hukuman, selesai. Ia berkaitan dengan kehidupan manusia. Mungkinlah kalau katakan apa kesalahan jenayah ke dan sebagainya, itu perkara yang berbeza. Kalau katakan perlu kepada benda yang pendetilan kepada bukti dan sebagainya. Tetapi benda-benda begini, bila berlaku zina, bila berlaku masalah itu dan ini, kita kata kita tuding jari kepada Islam. Tetapi bagaimana kepada kelompok yang melaksanakan, yang meletakkan, yang menggunakan label ustaz dan sebagainya, yang mereka berada belakang meletakkan agama sebagai silah ataupun senjata untuk daripada dibantai ataupun dikritik. Okay? Masalah terbesar kita adalah kita tidak mampu meletakkan wajah agama yang baik. Banyak perkara. Dan khususnya dalam hukuman hudud ataupun Islam. Bawakan value Islam yang besar. Bawakan wajah Islam yang sempurna sebelum nak berkata tentang hukuman. Islam bukan
negara Islam, yang pertama kita akan gambarkan hudud. Tak. Negara Islam, kita akan nampak kepada kerajaan yang menjaga kebajikan rakyat. Kerajaan yang meletak, yang menyebarkan keadilan kepada rakyat. Kerajaan yang menitik beratkan tentang susah payahnya rakyat. Okay. Kita tak perlukan cop-cop nama apa gerakan ataupun pertubuhan yang letakkan Islam. Bahkan ia akan memberikan masalah kepada kita. Okay. Ada yang cuba meletakkan nama tersebut dan dia melakukan kesalahan yang kerana diri, kelemahan diri dia. Orang tuding jari pada dia. Okay. Ini perkara yang besar. Perkara yang besar. Ada orang kata tolak terus, saya katakan apabila kita menolak hukum hudud, untuk kita tak mampu buat tak ada masalah, tetapi jangan tolak. Jangan tolak, kita mungkin kata kita sedang berusaha. Ya, kita berusaha. Bila kita kata tak ada chance at all, benda ini memberikan impact kepada akidah kita. Bermaksud kita sedang menolak sebahagian daripada ayat Quran. Apakah kesan apabila kita menolak ayat Quran? Membawa kepada kufur. Dan sebahagian itu kadang bangga untuk menolak. Wallah. Hudud itu maksudnya apa? Hudud itu bermaksud adalah had ini, kalau kita katakan hududud daulah, maksud dia border negara. Apa, sempadan. Ini adalah sempadan Allah. Tilka hududullah. Ini sempadan Allah. You lepas pada itu, melampaui daripada apa yang Allah tentukan, you akan dikenakan tindakan. Okay, hudud secara literal adalah maksud sempadan. Tapi hudud di sini, kalau kena pada istilah fiqh, ia bermaksud hukuman yang telah kita bincangkan tadi. Hudud, qisas dan ta'zir. Bukan bermaksud kalau katakan kalau tak boleh, katakan dia nak laksanakan hudud, katakan 4 saksi, tak cukup. Lepaskah dia? Tak. Dia boleh masuk ke dalam ta'zir. Okay. Kita bukan begitu jumud kata tak lepas ni, lepas lah tu boy. Hudud tak boleh nak sabitkan lepas tu. Tak, kita ada hukuman ta'zir. Hudud dia mesti syarat-syarat yang ketat. Okay. Untuk kita tidak mampu, tak ada masalah. Jangan kata lebih-lebih. Sebab tu saya beritahu, saya berikan maklumat kepada semua. Kadang-kadang orang cuba nak bercakap tentang agama. Ada soalan ketika itu, kenapakah panel tersebut secara terbuka nak mengkritik sedangkan dia tidak mempunyai background agama. Okay? Background agama. Saya katakan, saya satu orang yang mempercayai semua orang mempunyai ruang untuk bercakap tentang agama. Tetapi melampau di dalam memberikan pandangan sehingga begitu memerlukan anda adanya background yang kukuh. Saya dalam bidang Quran dan juga sunnah, saya pergi kepada doktor perubatan, saya bercakap kepada anda, mengkritik pandangan anda di dalam surgery dan sebagainya. Anda ambil tak pandangan saya? Okay. Even saya ada PhD dalam Quran dan sunnah sekalipun, saya ada doktor juga kalau katakan begitu. Tetapi kenapa dalam urusan ini senang-senang orang masuk untuk mengkritik sebegitu sekali? Perkara paling penting, tak tahu bahasa Arab, tak tahu kaedah usul, tak tahu tentang Quran dan sunnah, you nak bercakap. Bahkan ketika itu dia menggunakan dalil-dalil daripada Syiah tentang perebutan kuasa di antara Muawiyah dan juga Ali. Kita katakan Syiah tidak ada tempat di dalam perbincangan ini. Syiah berbeza dengan kita total. Even di Malaysia, kita kempen untuk Syiah tidak boleh bertapak langsung. Syiah adalah penyakit kepada umat Islam. Dia penyakit. Dia mungkin boleh masuk kata dengan persahabatan, kita tengok apa akan berlaku. Okay. Sebab tu dia cuba duduk masuk dengan apa kelompok barat. Kita tak menghalang untuk kita mungkin tabadul arak, bertukar-tukar pandangan. Tetapi mengambil pandangan barat untuk menentang Islam, ini perkara yang bodoh. Minta maaf saya katakan. Perkara yang tidak patut. Kita boleh pergi jauh daripada ini. Kita boleh maju dengan Islam. Cuma kadang-kadang kita yang tidak mempunyai semangat ataupun fakhar. Kita tidak mempunyai hormat kita sendiri kepada agama kita sendiri.
kalau katakan dia katakan bahawa dia ingin memperjuangkan hak wanita, cari di mana agama yang meletakkan hak wanita lebih tinggi daripada Islam. Saya sebut pada kuliah yang pertama, Kristian meletakkan bahawa perempuan setiap bulan kena haid merupakan satu hukuman kepada anda, menyebabkan Adam dihalau keluar daripada syurga. Nampak? Dalam Hindu, lihat bagaimana kalau suami buat salah yang kena tanggung siapa? Isteri. Lihat bagaimana Bible menggambarkan tentang wanita. Bagaimana dia menyatakan bahawa Nabi Daud berzina dengan anak dia. Okay? Dan anda sedang kata Islam begitu dan begini. Faraid sebagai contoh. Perempuan diberikan dalam waktu yang sama, perempuan tidak diwajibkan. Okay, tidak diwajibkan untuk menanggung keluarga. You dapat free-free. Kahwin, kalau katakan dah kahwin, suami kena tanggung 100%. Kalau katakan isteri lebih kaya, suami nak ambil secara paksa, haram. Mana ketidakadilan yang Islam letakkan? Okay? Jangan kita duduk dalam kejumudan pemikiran kelompok tradisionalis kah, dan sebagainya. Kita ada banyak pandangan yang lebih segar untuk dipilih. Okay? Kita boleh berbincang, laksanakan sidang. Pasal poligami. Poligami ya. Saya nak tanya pandangan perempuan. Siapa yang tak setuju? Okay. Kenapa anda tak setuju? Saya tahu kenapa anda tak setuju. Di seorang kan? Sebab kenapa nak kahwin lebih? Pertama, Allah Azza wa Jalla telah memberikan, okay, Allah Ta'ala memberikan kepada lelaki khususnya dalam surah An-Nisa. Okay? Cuma anda kena perlu melihat kepada keseluruhan ayat. Apa Allah kata dalam surah An-Nisa? Okay? Secara kita kena lihat secara apa, teliti terhadap apa yang Allah sebutkan. Wa in khiftum alla wa fa in, Allah kata wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau kamu boleh untuk kahwin, okey, untuk kahwin 2, 3 atau 4, silakan. Okey, wa in fa in khiftum alla ta'dilu, sekiranya kamu bimbang untuk tidak berlaku adil. Tidak berlaku adil bermaksud dengan syarat adil. Okey, syarat adil. Cuma Quran sebut, okey, Quran sebut dengan tabiat perempuan, okay, khususnya kamu takkan mampu untuk memuaskan hati walau harastum, kata Quran. Kalau kamu cuba, okey, cuba gaduh sikit. Abang tak pernah bagi kat saya apa sekali pun. Sedangkan dia berbelanja keluar sekali 10,000. Nampak? Kalau kata shopping dia saja. Nampak? Saya bukan untuk justify bahawa itu boleh laki tak, tetapi itu adalah kebenaran yang Allah berikan. Kita tak boleh nak berkongsi perkara yang kedua, tetapi kita terima. Kita mungkin boleh buat deal dengan suami kita. Okey. Kata abang tak boleh, itu perkara kedua. Tapi kita tidak menolak. Itu kita dengan suami kita, kita dengan suami kita lah, terutama untuk perempuan. Okey. Dengan suami kita kata tak boleh, itu adalah kerana mungkin you sensitive. Tetapi kita katakan Allah benarkan. Kalau bagi yang di sini mungkin possibility dan saham tinggi, tak apa. Sekarang perempuan yang tak kahwin ramai. Okay, perempuan yang tak kahwin ramai. Dan bagaimana Islam memberikan, kita duduk kata aku dah kahwin anak ramai dan ada tengah bercinta dan sebagainya. Kita tahu, kita ada. Tapi bagaimana perasaan mereka? Okay? Saya secara okay, off record juga. Kebenaran Allah berikan mungkin kelebihan yang baik pada kita. Kelebihan yang baik. Tak cemburu.
isteri-isteri Nabi cemburu. Mustahil bagi satu orang perempuan katakan dia baik masa mana pun, abang pergilah kahwin. Sharing is caring. Okay? Mesti ada di sana terdetik di hati dia untuk dapatkan apa yang suami nak, apa perhatian suami. Aisyah kata dalam hadis dan diriwayatkan daripada Aisyah, aku boleh lawan semua isteri-isteri Nabi. Si Nabi ramai. Okay, aku boleh lawan semua isteri-isteri Nabi. Aisyah yang paling muda dipanggil Humaira, yang kemerah-merahan. Okay? Cantiklah, comelah bagi Nabi SAW. Tapi Aisyah kata, aku boleh lawan semua ni. Sehingga kan Aisyah menjadi orang terakhir memangku kepala Nabi SAW ketika Nabi hendak wafat. Tapi Aisyah kata, satu je aku tak boleh lawan siapa? Khadijah. Khadijah. Nampak tak? Aisyah ni pun dia cuba dalam hati dia nak cari macam mana. Aisyah ni dia geng dengan Hafsah. Ha, dia cuba kenalkan isteri-isteri Nabi yang lain supaya Nabi mengingat kami berdua saja. Dia kacau lah isteri-isteri lain yang agak tua dan janda supaya tarik perhatian Nabi pergi. Tapi tidak, Nabi adalah seorang yang adil. Dia pergi keseluruhan dia. Okay? Bermaksud mereka itu ummahatul mukminin, ibu orang-orang beriman pun ada masalah sensitif ni, takkan kita. Cuma kita kena kawal. Kita jangan fikir perasaan kita sahaja. Bagaimana kelompok orang yang tidak diberzekikan oleh Allah ruang ataupun peluang untuk kahwin, dia tak boleh, tak ada masalah. Tapi jangan buat kempen monogami. Tak boleh kahwin lebih daripada satu. Ini juga salah satu ini juga benda yang sama. You tak setuju kerana sensitif, tak boleh kawal lagi, hold dulu, tak buat. Okay? Tetapi jangan menidakkan hukum yang telah dibenarkan, diberikan kepada oleh Allah Azza wa Jal kepada lelaki. Dalam waktu yang sama, lelaki juga jangan ambil kesempatan. Okay? Dan juga peranan mahkamah Islam jangan menjadi kelompok yang dayus, duduk saja. Kalau datang perempuan kena pukul ke, perempuan kena apa? Kena dera dan sebagainya, sabarlah, payung emas. Dan dapat payung emas, dapat apa? Kubur mati. Kena pukul dengan lelaki. Okey? Masalahnya bukan apa, Islam, pengurusan Islam tak jaga benda ni. Ada sampai tempat saya tengok yang dikhabarkan dapat zakat. Saya bantah kenapa dia tak zakat. Alasan dia apa? Sebab kahwin lebih pada satu. Orang yang tak mau, tak ada makan. Okey, tak makan, punya banyak dia bagi pada. Dia dah tahu tak ada, tak cukup nak bagi makan, saya buat kahwin banyak. Kan? Kahwin janda macam mana? Ha? Kalau kahwin janda. Kahwin janda? Alhamdulillah. Sunnah kalau apa kata tak? Okey, kalau Allah rezekikan kita kahwin, alhamdulillah lah. Okay, kalau lebih kata ada sunnah dan sebagainya, sunnah Nabi, kalau kata kita kahwin membantu pahala begitu, diberikan. Sunnah Nabi kahwin itulah kerana membantu, bukan kerana oh janda je Nabi ambil. Tak. Tapi Nabi melihat kepada membantu. Kita tidak membantu ketika itu. Sehingga kan ada, bukan semua perempuan bila Nabi pinang semua terima. Tak. Ummu Darda dia tak terima pada awalnya. Letak Abu Darda, bukan Ummu Darda, senang Ummu Darda, salah seorang daripada Nabi. Sebab Nabi ajarkan satu doa kepada dia, salah seorang orang yang lain, dia kata, aku tak jumpa lelaki yang lebih baik daripada suami aku. Okay? Dan akhir sekali Nabi hantar pinangan, dia tak nak. Sebab apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni kuat cemburu. Jadi aku tak nak cemburu ni, aku akan menyebabkan aku menyakiti engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampak hebatnya bagaimana mereka deal dengan perasaan Nabi, deal dengan Nabi dan memahami perkara tersebut. Takkanlah sensitivity itu ada zaman kita, mestilah zaman itu pun ada. Tapi dengan memahami, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan keadilan kepada semua isteri, menyebarluaskan pemahaman Islam, keadilan sebenar Islam. Kita bukan cakap, oh kita nak buat itu, nak buat ini. Sekali dapat kuasa, kita tak mampu buat. Cacau merbah semua. Okay? Jadi, kita berusaha untuk meletakkan keadaan yang kita maksudkan kondusif itu tadi dalam keadaan memahamkan orang kepada Islam, memahamkan orang kepada agama. Ma'is al-Islami dan
imra'at Ghamidiyah yang datang kepada Nabi mengaku berzina tu tadi, Nabi tak cari. Apa yang macam mana Nabi tahu? Dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mengaku berzina. Aku nak bersihkan diri aku." Nampak tak? Orang buat salah tahu salah. Itu yang Nabi bina, takwa dalam hati. Didik orang. Nabi didik orang untuk tahu itu salah. Jadi kerana kesedaran dia, dia datang dengan Nabi. Bukan kita cari masalah salah dengan orang. Tak. Islam bukan macam itu. Nabi didik dia faham takwa kepada Allah. Bersihkan diri. Mereka tampil ke depan membersihkan diri kerana kesedaran takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang penting. Okay? Kuliah untuk fahamkan orang, bukan kuliah penuh gelak ketawa, maki hamun orang. Ini bukan kuliah. Ini bukan ceramah Islam. Sebab tu kata Ibn Abbas, kata anak-anak murid Ibn Abbas, kalau Ibn Abbas mengajar, Rom dan Parsi kalau dengar boleh masuk Islam. Kita, oh, orang tu macam ni, ini kafir, ini masuk iblis, itu dajjal. Ini bukan. Okay, walaupun crowd dia beribu ke 10,000 orang, itu bukan Islam. Islam ada disiplin yang tinggi, bercakap dengan fakta, dengan adab. That's why orang boleh faham. Musuh ke kawan ke, bila dengar, dia tahu inilah agama. Okay? Inilah agama. Jadi saya buka, kiranya ada lagi soalan berdasarkan perbincangan kita pada malam. Ustaz, suami berlaku adil tu. Ustaz boleh komen ayat 129 tak? Suami Ustaz. Pasal suami tak, apa, tak mampu berlaku apa, perfect justice. Suratul Nisa ayat 129. Dia mula dengan walan tastati'u an ta'dilu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Inilah yang saya kata tadi, kita akan berusaha nak buat ni tetapi kita takkan mampu untuk memuaskan hati kita. Ubah, kita cuba haras. Harasa ni dalam bahasa Arab dia bukan sahaja kita put our effort. Okey, itu macam nampak biasa. Tapi Arab ni dia ada satu perkataan yang harisun. Kita sungguh-sungguh nak buat. Kita tak mampu hendak memuaskan hati. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Dalam surah An-Nisa ayat 129. Kita diarahkan untuk berlaku adil. Tetapi untuk memuaskan hati semua, tak. Okey? Tapi kita sebagai, untuk kita kahwin banyak ketika itu, kita kena tahulah skill yang kita ada untuk deal dengan masalah sebegini. Okay? Kita pun dengan satu isteri pun bermasalah. Okay, banyak itu dan ini. Kita perlu tahu untuk adakah kita mampu nak sambung ataupun nak teruskan dengan cita-cita besar dan murni kita ada. Kalau proposal itu dihantar kepada isteri utama. Okay? Murni dan sebagainya. Kita nilai sendiri. Ia bukan sahaja berkaitan dengan kita membantu ataupun kita memberikan bantuan ataupun kita untuk cita-cita nak kahwin lagi satu, tetapi ini semua membawa bebanan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di akhirat esok, dia bukan kita katakan kita deal dengan diri kita sahaja, tak. Sufi yang lelaki kata kahwin 4 bertanggungjawab terhadap isteri yang 4. Isteri yang 4 pula, kalau kata anak kahwin 4, anak pula dapat, dah kahwin anak 4, berapa banyak? 16, itu pun kalau kata 4. Semua itu menjadi tanggungjawab kita. Okay? Kalau adik-beradik isteri tu tanggungjawab kami ke? Adik-beradik? Adik-beradik isteri? Ipah. Ipah kan? Untuk ayah lah. Sebab yang mana kita boleh
yang mana di bawah tak bukan tak bukan di bawah jajahan di bawah apa kita tanggungan kita dah tanggungan kita kadang bahasa Melayu masalah lah pilih tanggungan kita. Okay, dan katakan adik beradik isteri kita adalah di bawah ayah kita, ayah isteri kita tadi. Okay? Dan bukan di bawah kita. Kita pun adil ini kerana terlalu subjektif. Yang kita tak mampu untuk bagi pada semua. Dan kita juga perlu pandai. Okay? Jangan hanya kerana ada setengah mungkin nafsu nak bantu. Okay? Bantu benda yang baik untuk teruskan tu, adakah kita mampu untuk buat benda itu jadi baik, lebih baik atau lebih buruk. Kita tahu tentang diri kita sendiri. Okay? Kita tahu macam mana. Mungkin orang kata kita hebat, tapi kita tahu juga dalam rumah macam mana. Sebab itu kenapa Allah antara salah satu cadangan yang yang diberikan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW ditakdirkan, diarahkan oleh Allah kahwin sebanyak itu, untuk keseluruhannya meriwayatkan kehidupan, perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keseluruhan isterinya. Kita mungkin kat dalam rumah, okay, kita dengan isteri watak kita berbeza, dengan kawan berbeza, okay, dengan perempuan berbeza selain daripada isteri. Tetapi lihatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan budak kecil, dengan orang besar, dengan orang tua, dengan siapa sekalipun, watak perangai Nabi SAW sama. Siapakah yang mampu untuk buat ini melainkan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Ustaz, saya nak kembali ke isu pertama, pasal surah Yunus ayat 99. Ustaz tadi kata dalam Islam tak ada paksaan, tapi kalau orang tu dah masuk Islam dan lepas tu dia nak keluar dari Islam, dia tak nak jadi convert pada dalam sikit apostasi. Dia ada dalam isu ini ada dua pendapat canggah dalam masyarakat Islam sendiri. Ada yang berpendapat pandangan bahawa surah Islam tidak boleh keluar dari Islam, tapi ada juga yang modern scholars yang mengatakan bahawa surah Islam tu boleh keluar kerana bila dia masuk secara tiada paksaan, keluar pun mesti secara tiada paksaan juga. So mungkin pertama, apabila orang masuk ke dalam Islam, dia tidak ada paksaan. Kerana apa dia masuk? Kerana hidayah. Hidayah itu bermaksud dia faham, dia tahu. Kalau macam beranak dah memang seorang Islam bila ketika okay. lahir. Kita akan jawab ya. Dan kemudian, kenapa satu orang yang baru masuk Islam ataupun satu orang yang dilahirkan born as Muslim, okay, dan dia nak keluar daripada Islam, kenapa dia nak keluar? Perlu difahami apakah asas-asas sebab dia kena keluar daripada Islam. Adakah kerana kelemahan kita ataupun adakah kerana Islam itu lemah, hujah Islam lemah? Sudah tentu hujah Islam tidak lemah. Hujah Islam adalah hujah yang paling terbaik, pertama. Yang kedua, Islam dalam waktu kita, dalam waktu kita memberikan apa kuliah ataupun dakwah kepada orang, kita suka berikan dakwah sekali dia masuk Islam, kita tinggal. Itu banyak berlaku di Malaysia. Okay, banyak berlaku di Malaysia. Bayangkan yang orang ada yang baru, yang kadang-kadang orang yang dah Islam pun boleh keluar Islam, bagaimana orang yang baru masuk Islam? Sudah tentu benda itu bermasalah bagi dia. Dia nak deal dengan masalah perbezaan pandangan. Kadang-kadang kita sampai ke orang, hang kena begitu dan hang kena begini. Ada sampai kata tak salat sebab wajib hafal sifat 20. Apa yang lawan, apa yang mustahil, apa yang wajib. Nampak? Kita tak mengajarkan tentang hikmah untuk dia faham Islam. Kelemahan kita, kalau katakan hari ini, okay, kita ada satu kes di Pulau Pinang.
yang katakan bahawa ada seorang peguam usaha dia keluar daripada Islam. Okey. Sebab dia memang tak mengamalkan Islam sejak daripada lahir, dan dia kahwin ataupun ada dia kahwin satu kes yang lain, dia kahwin dan dia tak pernah amalkan Islam sekalipun. Dalam keadaan begini, Islam bukan menjadi hukum ataupun perlembagaan tertinggi di dalam perkara begini. Memang betul ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man baddala dinahu faqtuluh, siapa tukar agama bunuh. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar yang Siddiq, siapa yang tak bayar zakat diperangi untuk dibunuh. Tetapi kita lihat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bina keadaan para sahabah ataupun umat Islam ketika itu cukup kondusif. Okey, hari ini bermasalah sebab kerana kelemahan kita. Kelemahan kita. Kalau katakan orang nak keluar sekarang, kita kena tengok apa masalah dia. Okey, kalau dia dah memang nak keluar secara perlembagaan, kalau kata dia ni, dia tak perlu nak kita fight dekat mahkamah, dia baru dia boleh keluar Islam, tak. Dia ucapkan satu perkataan kufur, dia keluar dah. Cuma di mahkamah itu secara legal apa proses saja. Okey. Daripada benda tersebut, kita tengok dia tak boleh diselamatkan. Sebab itu di Pulau Pinang antaranya yang kita lihat peguam Ahmad Jailani bantu dia untuk keluar sebab dia dah memang tak pernah. Hanya kerana kita suka pertahan, oh jangan bagi orang ini keluar. Sebagai contoh Lina Joy, dia dah walaupun dia kalah ke, dia menang ke, dia tetap keluar. Isu yang saya nak katakan bukan sebelum untuk sampai kepada proses ini kehakiman sama ada dikeluar atau tidak, apa yang kita buat? Apa masalah kita? Untuk orang kuliah, kami kuliah di Lembah Kelang, apa takut ditangkap, diburu oleh jawatan agama, dan kita bising orang murtad. Orang nak belajar agama, ustaz-ustaz yang nak mengajar agama, diburu untuk ditangkap, dan kemudian kita bising untuk pasal isu orang murtad sana dan sini. Okay? Itu yang kita perlu tahu. Kita tak boleh nak kata, okay, sama ada dia dibenarkan untuk murtad ataupun dia tak boleh murtad. Apa langsung total tak boleh murtad. Islam tak pergi kepada, macam hujud ni tadi, bukan kepada hukum. Bagaimana membina keadaan ataupun situasi, suasana yang orang boleh terima penerimaan ataupun pelaksanaan hukum tadi. Untuk hukum kata dia tak boleh murtad atau boleh murtad, saya suka untuk pergi kepada akar masalah itu tadi. Akar masalah itu tadi, berbanding kita kata boleh ataupun tidak. Sebab itu Rashid Ghannouchi dalam pernyataan dia, dia sebut secara jelas ketika menang An-Nahdha di Tunisia, dia tak kata untuk laksanakan khilafah ataupun hukum Islam dahulu. Dalam keadaan kecamuk Tunisia, dia nak perbetulkan keadaan itu dulu. Rakyat tak makan, rakyat menderita, kita bercakap tentang hukum, ia amat tidak masuk akal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada tahqiq, meletakkan kefahaman, meletakkan keseluruhan, merasai jiwa tauhid, kebaikan kerajaan, kebaikan pemerintah, kebajikan yang dijaga, dakwah yang merata, yang memahamkan orang. Saya tertarik ketika Syekh Husin Yi hafazahullah dicerita. Satu orang borang Cina nak masuk Islam di Perak. Okay. Dan kemudian dia bawa pergi ke Lembah Kelang ke, dia datang jumpa dengan dia. Dia bawa sekali dengan mak dia, dia nak masuk Islam. Antara kaedah yang dia buat adalah untuk memaklumkan, panggil ketika masuk Islam tu, panggil orang, panggil keluarga terdekat. Dan dia panggil ibu dia. Dan ibu dia adalah seorang CEO, CEO satu institusi pendidikan swasta, pendidikan tinggi swasta. Apa yang berlaku ketika dia tengah nak islamkan tu, mak dia ada sekali, dan mak dia keluar menangis. Kata saya dia menangis ataupun dia marah begitu. Kerana apa? Ketika nak islamkan, dia tak tengok langsung kepada mak dia tadi. Perempuan yang nak islam, dia tak layan langsung mak dia. Kita ni sama ada dia Islam, baru nak masuk Islam, akan masuk Islam, peluang dia tinggi nak masuk Islam, kita bermasalah.
Ada yang nak masuk Islam di Sabah, telefon pukul 12. Kita boleh set ke hidayah datang bila? Tak boleh, dia telefon nak masuk Islam. Dia kata besok datang mai waktu pejabat lah. Jabatan agama. So jangan salah, saya kata jangan salahkan hukum Islam kata bagi tak bagi. Kita yang salah. Kita yang salah. Reform yang terbesar adalah kepada jabatan agama. Kepada orang-orang yang dipanggil ustaz dan ulama yang berada di jabatan-jabatan agama ni. Jadi bila kita di, orang kata, when we face that kind of situation, yeah, jadi nak join semua ni, apa sebenarnya tindakan yang bijak? Let her go or? Bagi saya, kalau contoh ni dan join, saya tak tahu sama ada di sana ada kelompok yang secara bertamadun hendak berdialog dengan dia. Betul tak? Semua maki hamun dia, buatlah pertubuhan itu, pertubuhan ini. Dan ada pula yang cuba buat himpun. Saya secara umum, saya tak bersetuju. Isu dia, contoh ada yang kata dia satu jawatan agama ni, dia kata Bible dicetak ataupun diberikan secara free, secara digital. Tak payah nak kata bagi digital tu, kita buka internet kita boleh dapat. Buka handphone, cari Bible pun boleh tahu. Kenapa begitu dangkal, begitu tidak cerdiknya kita buat isu? Tak ada orang yang boleh masuk Kristian hanya baca Bible. Tak mungkin. Saya dapat hidayah kerana baca Bible, Genesis ayat 3 atau apa sebagainya. Tak. Ini buku kartun. Berbeza dengan Islam, dengan Quran kita. Sama ada orang masuk kerana nak bebas sebebas-bebasnya ataupun kerana dia marah dengan Islam. Okay. Apa yang berlaku? Kita yang masalah. Kita jumpa dengan dia, kenapa awak tak faham Islam? Islam begini. Ada juga kita nampak yang tak keluar dari Islam kerana isu faraid. Ada penjelasan dia. Kita tak pergi, kita tahu, oh dia dah murtad, kita kena bunuh dia. Kita tak menggambarkan rahmah. Sebab bukanlah katakan dalam keadaan yang kondusif, kita mungkinlah boleh laksanakan hukuman tersebut. Tetapi kita kuliah kat masjid-masjid pun, tengok apa yang ramai tiang daripada kita. Ustaz yang mengajar, okay, 30 tahun, bab apa dia tak habis-habis? Okay, akidah tu sebab 20 tak habis-habis. Kemudian tak keluar-keluar tandas. Air mutanajis lah, air mustakmal lah. Daripada awal dia hidup sampai dah nazak, dia fikir, aduh mak, tak keluar tandas lagi. Solat kita berterabur. Hukum hakam kita faham berterabur. Cuba cari cara perbincangan yang lebih terbuka, yang lebih segar macam ini. Dengan participation daripada audience dan juga speaker dan juga ustaz yang mengajar dalam dua hala, bertanya soalan-soalan yang kritikal. Okey? Hampir tak ada. Kalau tanya, jangan banyak bertanya. Bahasa apa banyak bertanya? Lemah imannya. Nampak? Itulah modal kita. Kita tak membangunkan pemikiran. Bila kita Islam ni nak faham secara kritikal, semua wajib faham macam tu. Semua wajib faham begitu. Sebab kita merupakan da'i, pendakwah. Orang tanya, tak tahulah saya. Tak boleh. Kenapa anda tak tahu? Bukan susah. Kita baca Quran, kita buka Quran, kita baca hadis. Untuk dapatkan fakta dan semua ni, semua ada di YouTube ke, cari dalam bahasa Inggeris ke, dalam bahasa Arab ke, bahasa Melayu. Mungkin tak banyak, tapi ada. Hukum menggunakan kulit babi ke, kulit khinzir, in English ke, dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Arab, ada. Mungkin sedikit kita ini lemah untuk cari bahan, cari reference. Okay. Apa sekalipun, bukan anda saja, kami yang kadang-kadang yang belajar agama ni pun kadang memang betul-betul pemalas, pengulir. Baca buku tak mau. Apa yang kata, kadang buku-buku yang bersifat macam kartun, macam dia tak boleh, tak nak bebankan otak dia. Oh jangan, nanti orang tempat ini semuanya tak faham. Betul tak? Kenapa tak bawa kaedah ataupun perbincangan ini di Malaysia? Nanti orang kita pecah belah, orang kita tak faham. Ada orang, satu orang senior,
maksudnya orang tua, mungkin sebaya dengan ayah saya lah. Saya salat menjadi imam dan saya pun saya tak keseluruhan saya selalu baca kalau Fatihah saya tak kuatkan Fatihah. Saya baca Fatihah. Saya baca bismillah dalam Fatihah. Saya baca Fatihah bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya baca dalam keadaan perlahan. Saya balik kampung saya terlupa nak kuatkan. Mungkin saya baca lah mungkin separuh muka ke satu muka ke. Kemudian saya kata oh yang apa rakaat kedua kita kuatkan. Rakaat kedua pun dah tadi baca panjang, terlupa lagi. Takkan nak baca kuat bismillah rakaat ketiga pula kalau maghrib kan. Datanglah orang ni dia jumpa dengan saya. Saya banyak hormat dia tapi cuma kadang-kadang dia ni lebih lajak daripada laju. Okay. Dia suka kritik ulama-ulama besar sedangkan dia tak tahu bahasa Arab sepatah pun. Dr. Sa'ad Al-Ghami dia baca salah. Saya kata Allah, hang baca Quran pun tak lepas lagi nak kritik macam itu sangat. Okay, jadi dia tanya kata, ustaz tak patut macam ni, ustaz pun macam belahkan orang gini. Saya beritahu komen sebab dia mulut lancar terhadap para ulama. Saya kata, Tuan Haji, kekosan saya tu wak. Jawa, wak. Kataan ni, dia wak juga ni. Wak habis. Okay, kataan ni mungkin tak sedap tapi boleh. Sebab dia saya bagikan kepada orang yang tak tahu hormat ulama. Bagi saya kata, kadang-kadang kita ni, bila kita bodoh, jangan anggap orang lain pun bodoh dengan kita. Faham? Kita tak buka. Okay? Kadang-kadang ke masyarakat kita, oh jangan bagi orang ni, nanti orang orang tak faham, orang pecah belah. Kita tak buka ruang untuk dia tahu perbincangan, untuk participate dalam perbincangan tersebut. Kita kata orang lain tak tahu, akan pecah belah, apa pening dengan itu dan ini. Kita tak bagi. Dan kita mengajar pun, oh orang itu salah, orang ini salah. Kita tak buka kepada keterbukaan pandangan. Memanglah orang akan gaduh. Memanglah orang akan gaduh. Jadi apa yang berlaku, buka ruang ini untuk semua bincang. Okay? Bila tahu orang dapat kritikal, dapat bincang, oh ini pandangan pertama, ini pandangan kedua, kita tak boleh begini. Apa asas pandangan pertama, apa pandangan kedua? Bukan kita kata, oh semua pandangan boleh. Tak. Kalau katakan semua kuat, bolehlah kita terima. Kalau yang ini is tak kuat, yang kedua kuat, kita ambil yang kedua. Sebab dua lebih kuat, hujah ataupun nas dia. Betul atau tidak? Begitu juga perkara-perkara yang selain daripada itu. Sama ada dalam politik, dalam ekonomi dan sebagainya. Dan sama ada, itu adalah perkara hujung, sama ada nak bagi murtad tak murtad. Sebelum dia murtad, apa kita buat? Itu persoalan yang perlu kita berjawab. Tapi kalau kita buat kaunseling dan masih tetap berkawal agama, dan dia terpaksa dalam, dia terpaksa melalui proses, proses undang-undang, ramai ada yang beranggapan bahawa kenapa kita amalkan, kita kenapa strict, kenapa undang-undang itu strict, sebab dia kita tak nak orang murtad. Kita tak nak keluar beragama sebab isu agama sendiri dalam Malaysia, Islam adalah Melayu. Jadi, kalau katakan di Malaysia dalam keadaan kita tidak melaksanakan hukuman itu ataupun belum lagi melaksanakan hukuman itu, insyaAllah kita akan laksanakan sama ada dalam waktu yang terdekat ataupun tidak. Kalau katakan kita dah buat usaha, contoh kita seorang lawyer, kita seorang ahli apa dalam perundangan, kita dah buat yang termampu untuk selamatkan akidah kita, kita tak boleh halang dah. Okay, itu adalah beyond our capacity. Okay? Untuk kata ambil tindakan sebegitu, payah. Takkan kita nak pergi dan bunuh dia, itu melanggari. Sebab melaksanakan hukum hudud bukan kita. Kita buat kampung kita ada satu kaunsel untuk laksana hudud. Tak boleh. Hudud hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Dia tak boleh kita buat individu, tak boleh. Okey, kita buat yang termampu. Kalau tak mampu untuk laksanakan apa yang disebut dalam Quran dan juga dalam sunnah, kita buat yang kita termampu. Dalam waktu yang sama kita berusaha. Okay, untuk merealisasikan pelaksanaan hukum Islam kita ni. Saya tahu perkara itu panjang, kita pun sebagai muslim jadi macam berbelah bahagi, ya. Tapi muslim diminta supaya buat yang dia termampu. Okay? Dia termampu. Tapi kita pun jangan buat sambil lewa. Dalam waktu yang sama saya tak katakan membebankan benda ini kepada orang di kalangan ahli perundangan, kepada kelompok ustaz yang sama. Okay? Kelompok ustaz yang sama. Jangan mengajar benda-benda yang membuang masa. Kita ya, kita nak kumpulkan orang di masjid.
bukan untuk melahirkan remaja yang gelak ketawa saja. Tapi remaja ini boleh membawa Islam. Oh, kurang-kurang kami kumpulkan dia masjid, kami buat lawak semua ada di masjid. Akhir sekali apa yang berlaku, orang pergi untuk dengar kuliah untuk ketawa. Dengar lawak. Sama macam dia pergi ke Maharaja Lawak. Lain. Ha? Okey, lain. Apa apa lain? Kalau Maharaja Lawak tak ada input, tapi at least pergi jumpa ustaz tu, mungkin dia dapat sikit input ke apa ke. Bagi saya, kadang-kadang Maharaja Lawak dia memberikan kritikan dalam lawak dia. Ya. Saya tak. Ya, itu pandangan ustaz, tapi saya tak suka Maharaja Lawak. Tapi saya rasa ustaz, ada satu ustaz yang buat lawak tu, saya rasa ada input juga. Okey, saya tak menafikan perlunya unsur lawak di dalam kuliah. Tetapi kalau daripada awal sampai akhir. Okey? Dan kemudian ada di kalangan. Tapi itu mungkin cara dia untuk medium untuk menyampaikan. Okey. Itulah saya kata, itu medium dia. Tetapi untuk daripada awal sampai ke akhir. Kita bila nak mengajar agama, siapakah petunjuk kita? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya tak nafikan sumbangan dia. Sumbangan dia, saya rasa semua faham lah siapa. Saya katakan sumbangan dia hebat. Masya Allah. Saya tak mampu nak buat. Moga Allah berikan dia kebaikan, pahala yang besar. Namun, di sana ada perkara yang perlu diperbaiki. Okey? Walaupun ia lahjat ataupun slang kenegerian, ia tidak membenarkan anda memaki hamun. Bodoh. Ni geng-geng ada ulama-ulama muda. Ini semua dajjal. Ini mencacatkan. Ini mencacatkan benda ni. Dulu saya kata saya antara yang suka tengok. Tengok lawak, wah, dia buat betul-betul. Tak nak sensornya kadang. Kita suka. Tapi bila sampai pada tahap begitu, saya kata ini bukan. Ini dah melebih dah ni. Okay. Contoh nak ustaz-ustaz muzik. Tak ada masalah, kita boleh nak guna muzik. Tetapi kita akan nampak agama lemah. Perlu kepada sokongan muzik baru boleh pergi. Nampak? Kita tak boleh berdiri sendiri untuk berdakwah untuk orang faham agama. Sebab agama ni membosankan. Oleh itu melawak dan juga nyanyian perlu ada untuk tarik orang. Jadi apa yang Nabi buat selamanya? Sebenarnya kita, saya kat sini, saya taklah buat awal lawak sampai akhir, pada awal sampai akhir. Dan juga kadang mungkin lawak berlawak tak menjadi. Tapi apa yang saya katakan, saya lontarkan anda fakta. Kalau otak kita ni jenis otak yang untuk menilai, otak akademik, bila lontaran fakta, wah, Masya Allah. Ini berbeza daripada apa yang aku faham. Input baru, input baru. Okey? Berbanding pergi sana, perkataan yang paling sedap saya suka dengar, bodoh. Kan sedap dia macam keluar bulat, ha? Bodoh. Adakah perkataan itu baik tak? Teruskan dengan kehebatan dia begitu. Buang nilai-nilai yang tidak ada kaitan dengan akhlak Islam. Saya tak nafikan kehebatannya. Saya tak nafikan sumbangan dia. Bayangkan orang tak pernah datang solat hebat. Besar. Kalau saya berbuat, saya nak buat untuk menumpang pahala dia. Okey. Namun ada beberapa benda yang perlu diperbaiki. Okey. Dalam surah An-Nur ayat 3, mengapa hamba-hamba perempuan halal untuk tuannya walaupun tidak bernikah? Dalam Islam, tetamu mempunyai haknya terhadap tuan rumah selama 3 hari. Bagaimana kalau tuan rumah menerima tetamu baru selang 3 hari? Mandangkan keadaan mungkin berlanjutan selama 1 hingga 2 bulan, maka kadangkala hak tetamu tersebut tidak mampu ditunaikan. Berani untuk kata tidak. Soalan kedua, apabila kita menerima tetamu, memang hak dia 3 hari. Wallah alam, saya tak pasti sama ada. Itu hadis yang saya tak jumpa, mungkin ada. Tetamu memang ada hak kita untuk jaga ataupun untuk kita hormatinya. Namun pun kemampuan kita lah. Kalau kita jenis, kita nak terima. Kalau katakan kita rumah welfare, rumah kebajikan, tak apa lah. Tapi bila benda itu berlaku, kita kena bagi tahu, minta maaf saya tak boleh. Dia tak salah. Bila kita dah terima dan kemudian dia pula lintang bukang, kita pula lintang bukang. Rasa dalam hati benci pula. Kata dia tak kata-kata. Ya. Yeah.
kita kena pada awal untuk untuk mengelakkan perasaan tersebut. Kita minta maaf. Kita ada mungkin kita berikan sedikit maklumat ataupun kita apa kata saya tak boleh untuk itu, saya tak boleh terima tetamu sekarang. Okey? Cuma kita dah kata ya, kena tanggung. Salah kita lah bila kita kata saya tak boleh terima tetamu, saya ada exam, saya ada perkara, begitu dan begini, bagi tahu. Lagi-lagi kalau duduk di London, semua main datang main London, sesudah ada grad, saya, kalau ada orang tu, saya awal saya kata saya tak mampu. Saya kata saya tak mampu. Terlalu sibuk ke dan sebagainya. Okay? Kita nak apa terima tetamu. Mungkin Allah berikan keberkatan dengan kehadiran tetamu. Tapi juga, kita juga akan hilang keberkatan kalau kita tengok tetamu, kita benci tengok tetamu. Kata, duduk di rumah kita. Kita kena pandai, kena benda ni tak boleh. Islam tak kata, you tak boleh cakap tidak pada orang. Okay? Kalau di luar, di batasan kemampuan, kita kata, saya minta maaf, tak boleh. Itu yang terbaik. Perempuan hamba-hamba sahaya halal untuk tuannya, walaupun tidak bernikah. Okay? Isu hamba. Pertama, ia memang disebutkan perempuan itu boleh ataupun perempuan yang jadikan hamba dibenarkan untuk didatangi ataupun dilaksan ataupun dilakukan seperti mana isteri. Kita perlu faham satu benda. Hamba adalah salah satu daripada tradition yang tidak boleh ditanggalkan daripada bangsa dahulu. Jangan kata Islam. Sehingga kan Abraham Lincoln pun dibunuh sebab isu hamba. Dan Islam tidak kata boleh dapat hamba. Islam, okay, letakkan untuk dapat hamba itu melalui peperangan sahaja. Untuk kalau katakan kita boleh dapat hamba melalui peperangan sahaja. Tetapi untuk bebaskan hamba, banyak tak? Banyak jalan. Untuk sebab itu Islam bukan kata, oh Islam memang suruh dapat hamba. Tak. Islam susahkan dapatkan hamba, senangkan bebaskan hamba. Kalau katakan perempuan itu hamba didatangi ataupun didatangi oleh tuan dia, dia mengandung, kena bebaskan. Dia bersalin ataupun dia kena bebaskan. Nampak? Tidak boleh diambil kalau katakan kita dah setubuhi dia dan dia ada keluar anak. Ia dikira anak kepada kita dan kita kena bebaskan dia. Dia dah menjadi orang yang bebas, dia bukan lagi hamba. Jangan kata ukur benda itu zaman ini tak ada. Tapi zaman itu, orang mungkin boleh tinggalkan arak, boleh tinggalkan zina. Tetapi hamba perkara yang tidak boleh begitu senang nak keluarkan, bukan sahaja di negara Arab, di negara Barat. Betul tidak? Okay? Sehingga kan presiden pertama menjadi mangsa kepada isu ini. Presiden pertama kepada US menjadi mangsa isu ini. Bermaksud Islam secara nas berusaha untuk membebaskan hamba. Berbeza dengan Barat. Barat tak buat perkara begini. Kita apa mendatangi isteri ketika siang Ramadan, apa benda choice yang pertama? Apa dia? Fatahriru raqabah. Bebaskan hamba. Kita sebut dalam hal apa dalam surah yang lepas berkaitan dengan zihar. Apakah hukuman pilihan pertama? Fatahriru raqabah. Berapa banyak di kalangan hukum-hukum Islam kita buat salah, kita kena bebaskan hamba. Okay? Islam menyusahkan hamba itu lebih ramai. Bahkan untuk peperangan, Islam bukan pergi saja perang sesuka hati untuk cari. Tak. Islam berperang pertahankan diri. Bukan cari pasal dengan orang untuk dapatkan ghanimah, harta rampasan perang ataupun orang untuk dapatkan hamba. Tak. Tetapi defend diri kita. Jadi pintu untuk jadikan orang hamba susah, untuk lepaskan orang hamba, untuk lepaskan hamba itu begitu senang. Okay? Jadi itu saya rasa penjelasan yang cukup senang untuk kita faham. Secara nas dia beza bila kita bercakap teori, tapi Islam bercakap nas yang telah ditulis, written since daripada zaman Nabi SAW. Boleh diguna pakai sampai sekarang? Kalau katakan ada, ya. Okey, kalau katakan ada, ya. Cuma kita kata secara antarabangsa ditolak bacaan tersebut.
Dan kalau katakan kita nak tambah pun, saya pun tidak bersetuju kalau katakan kita untuk jadikan hamba. How do you define hamba?